Okay, ada satu lagi isu yang berkaitan dengan seorang individu ini yang bergelar sebagai seorang ustaz, dan beberapa kali sebenarnya nama beliau telah pun digembar-gemburkan di Malaysia ini atas sebab menggunakan cara yang maki hamun, perkataan-perkataan kesat khususnya di dalam masjid. Dan saya percaya beliau, Datuk pun pernah kena maki juga kot dengan beliau ni. Dia maki saya, maki bapa saya. Tak cukup dengan Datuk, bapa Datuk pun boleh maki okay. juga. Dan baru-baru ni kesian rela pula kena maki Datuk. Kan dia mengatakan contohnya saya pun agak segan untuk menggunakan perkataan itu, tapi mungkin saya boleh mengatakan beliau mengatakan anak opposite kepada halal. Kepada rela. So, apa pandangan Datuk tentang individu ini? Mungkin ada nasihat kepada individu tersebut juga ataupun sedikit komen tentang isu tersebut. Saya tak mau ulas tentang dia lah kan. Kadang-kadang dulu pernah saya sebut segar sebab apabila ada orang tanya soalan yang sama. Ada kerana dia ada maki saya dan bapak saya. Dengan maklumat pun tak betul yang dia maki tu pun. Cumanya kita, dia ada minta maaf ke Datuk? Tak tahu ke dia. Cuma kita secara umum, kita dulu. Kita ni, kadang-kadang kita memang akan hadapi orang maki dan seumpamanya. Tapi Al-Quran cerita tentang ciri-ciri ibadur Rahman, hamba-hamba Ar-Rahman tu. Antaranya, وَإِذَا خَطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Apabila orang jahilun, orang jahil, jahil ni maksud dengan makna yang Quran selalu qalu salam, yani dia bagi salam, bukan maksudnya tak usah peduli, assalamualaikum. Maksudnya macam tu lah kita kan. Begitu saya sepanjang kerjaya ataupun sepanjang pengalaman terlibat dengan dakwah ni macam-macam. Tapi apa yang saya risaukan bukan soal dia sebagai individu, tapi soal beberapa hal. Yang pertama ialah kita semua, penceramah-penceramah lah, lain diri saya juga, saudara Zamri juga penceramah dan sesiapa. Di Perlis ni kita dah bagi tahu penceramah yang maki hamun orang, kita tak mau benarkan masuk masjid. Tak kira lah, dia cakap sunnah, kata sunnah, maki dia tak mau masuk masjid. Kerana itu menyalahi etika yang baik. Kerana lebih-lebih lagi di masjid lah. Di masjid, lebih-lebih lagi kerana Allah Subhanahu Wa Taala sebut, وَقُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا. Katakanlah kepada hamba-hambaku, sebutlah yang elok-elok. Kerana syaitan itu menimbulkan ketegangan antara kamu. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia, bagi insan. Jadi kita sebut hal ini supaya kita jangan sebutlah masjid. Diperlehlah saya cakap dalam konteks perleh. Masjid, tempat-tempat pentas agama, apa kita nak maki orang. Walaupun ada orang kata maki itu biasa, tapi saya lihat itu luar biasa. Mungkin satu orang kalau dia pernah duduk di dalam suasana kaki maki, dia ada rasa maki itu ringan. Tapi orang-orang yang terhormat, sebab tu di dalam tradisi noble family dahulu, di dalam sama ada di dalam berbagai-bagai bangsa dan agama, dalam apabila mereka nak grow up, membesarkan anak-anak mereka itu, mereka hantar ke court, ke family lain yang akan membesar di dalam satu culture yang baik. Al-Imam Syafi'i rahimahullah umpamanya, dia hidup di pergi kepada orang-orang badui, badui pada zaman dululah, bukan badui yang mana terjaga bahasanya, orang-orang kampung lah kata, mana orang kampung yang terjaga bahasanya, elok tuturnya. Kerana ini adalah soal bagaimana seorang tu kalau dia membesar dalam family yang menganggap ringan maki hamun ini, maka bila dia maki orang, dia kata biasa. Biasa. Padahal perkataan itu, dia tahsabunahu lainan wa huwa 'indallahil 'azim. Dia dalam Quran kata, kamu rasa ringan, dia besar di sisi Tuhan. Macam perkataan anak zina, kata anak haram ni, perkataan yang besar. Kena anak haram tu artinya anak tu hasil daripada, walaupun anak dia kata, tapi dah anak luar nikah lah. Tapi walaupun dah tiap-tiap hari duduk kata, lama-lama rasa, oh dia tak bagi makna tu dah, dia macam dah biasa. Ini pun latar diri seseorang.
Sebab tu orang-orang yang mulia, yang hidup dalam suasana yang mulia. Anak-anak kita, kita tak usah cakap pasal orang, kita cakap pasal anak-anak kita. Anak-anak kita, kita patut membesarkan dalam suasana yang bahasa yang baik. Bukan bahasa yang tak elok, kan. Di dalam budaya Inggeris, bukan Inggeris lah, budaya di dalam Western culture, current Western culture yang ada sekarang ni, dia memang masa waktu kerja dia cakap elok, kita pergi, tapi keluar pada waktu kerja yang empat huruf tu memang dia selalu. So lama-lama dia rasa dah biasa. Benda tu is okay. Semua benda dicampur perkataan tu, semua benda dicampur perkataan tu. Ini tak elok. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabarani, Nabi SAW sampai dalam satu majlis, ada satu orang dia duduk majlis, dia suka cakap badak, yakni dia satu orang cakap tak elok. Nabi tengok dia duduk dalam majlis ni, orang ramai, dia cakap tak elok. Jenis cakap macam tu lah, mencarut, apa, melucah orang, ataupun memaki hamun orang, ringan di mulut dia. Orang biasanya ringan zikir, ada orang ringan maki. Nabi kata, sibabun mu'min fusuq, wa qitaluhum kufr. Maki hamun orang mu'min tu fasik. Fasikun kan, orang fasik, orang jahat. Dan membunuh mereka kufur, kata Nabi. Itu Nabi sebut dalam riwayat Tabarani. Sebab tu Nabi larang kita mudah. Kita mungkin mengkritik, tak apa, mengkritik. Kadang-kadang Quran ada kata saya qulus sufaha, berkatalah orang-orang yang bodoh. Tapi dia tidak menentukan entah bodoh. Dia menyebut umum dan dia menyebut sifat tu bodoh. Sesiapa yang begini bodoh, kan? Kemudian itu satu. Kemudian bodoh tu bodoh dalam konteks yang betul, letak kan. Bodoh tu kerana tak tahu fakta yang benar. Umpamanya. Tapi dia tak kata ni anak haram, umpamanya. Very heavy perkataan tu. Ataupun dia banyak lagi perkataan yang kita pun nak sebut. Kalau anak, saya rasa anak saya kalau sebut, dia pun tak tahu perkataan tu. Banyak perkataan ni, dia, kalau dia pergi sekolah, dia bertanya, benda apa dia bercakap ni? Sebab kita tak mau ajar anak-anak membesar dalam bahasa yang seperti itu. Dalam bahasa yang seperti itu. Tak apalah kita put aside dia punya masalah. Tapi kita cakap tentang diri kita sekarang. Diri kita semua. Kita kena mengelakkan benda-benda yang seperti itu. Akhirnya anak kita, dia tidak membesar dengan orang terhormat. Orang yang terhormat ni, kita tengok bahasa dia terpilih. Perkataan dia cantik. Mungkin sekali-sekala dia akan marah, dia akan keluar perkataan yang ni. Tapi itu bukan kebiasaannya. Mungkin kita ada orang yang termarah. Nabi pun pernah ada marah. Nabi kata, apa yang Nabi ini adalah sedekah. Tapi maksudnya, kritik boleh. Keras dalam kritikan pun boleh. Nabi SAW bila khutbah, kata dia, ihmarrat aynahu wa ala sawtuh. Merah mata dia. Dan tinggi suara dia, Nabi itu bila khutbah. Tapi semua perkataannya terpilih. Tak ada khutbah dia maki orang. Mungkin mengkritik, mungkin marah. Tapi terpilih perkataan itu. Bukan mencarut, bukan. Ini patut menjadi nilai kepada kehidupan kita sebagai orang beragama, kerana agama itu mendidik hal yang seperti itu. Kan? Qul li ibadi alladhi yaqulu allati hiya ahsan. Kata kepada hamba-hambaku supaya mereka menyebut hal yang. Cuma yang saya heran ialah macam mana odoh orang dia boleh mendengar benda tu. Ada pula supportersnya. Dia boleh seronok, dia boleh nak bela pula maki hamun tu. Ini barah sebenarnya dalam masyarakat. Ini adalah satu barah dalam masyarakat. Kalau kita tengok di Western ni ada stand comedy yang berdiri. Stand up comedy yang dia berdiri dan kemudian dia bercakap macam-macam lah. Semua mencarut tu kadang-kadang. Banyak kan. Tapi adalah, itu tak apalah, memang orang pergi nak entertain diri dia dengan benda-benda merepek macam tu. Tapi untuk apa kita pergi dengan ceramah agama? Selain daripada nak membetulkan amalan kita berdasarkan Quran dan Sunnah, sebenarnya nak membetulkan jiwa kita daripada dasar Quran dan Sunnah, untuk apa? Takkan kita nak pergi dengar perkataan-perkataan yang begitu? Dan itu, kalaulah Nabi itu ada, dan dia mendengar ucapan itu. Adakah Nabi kan kata, Masya Allah, inilah pejuang agama. Dan inilah ajaran Islam yang aku nak. Saya tak rasa macam tu. Alhamdulillah. Satu kupasan yang cukup baik sebenarnya. Dia bukan hanya mengingatkan orang-orang tersebut. Tapi malah mengingatkan kita diri kita sendiri. Diri kita. Saya penceramah. Mengingatkan diri saya juga. Alhamdulillah.